Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrotaan umman bin sarjo wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ya Allah, hamba niatkan badal umroh untuk rahimahullah Bapak Umman bin Sarjo karena Allah Ta'ala. Semoga engkau permudah perjalanannya, semoga engkau terima ibadahnya, semoga engkau lancarkan, kuatkan, dan semoga engkau limpahkan pahalanya kepada beliau, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mulai safar lagi sambil bertalbiyah memasuki daerah haram lagi. Ini semua rata-rata yang mau umroh sekarang lagi berjalan kaki menuju ke Masjidil Haram karena tidak boleh ada kendaraan masuk, jadi semuanya jalan kaki lewat trotoar ini sambil bertalbiyah sampai nanti tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Karib, hada karib, oke? Okay? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekarang kita sudah memasuki area Masjidil Haram dan disunahkan untuk membaca doa masuk Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahil azim wa bi wajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ya Allah, hamba niat membadalkan umroh, ya Allah. Semoga engkau terima, ya Allah. Kepada rahimahullah dilimpahkan pahalanya, pahala umrohnya, ya Allah. Amin, ya Allah, amin, ya Rabbal Alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Barangannya banyak dari Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mereka udah kecapean kayaknya, jadi talbiyahnya udah lemas. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan kalau sudah ihram, udah niat umroh, tidak boleh pakai cadar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah memasuki Ka'bah. Mari membaca doa melihat Ka'bah. Allahumma angkas salam wa minkas salam. Fahayna Rabbana bisalam. Assalamualaikum ya Ka'bah. Ya Ka'bah, jadilah saksi di hadapan Allah bahwa hari ini telah dilaksanakan badal umroh untuk rahimahullah. Kita mulai ya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. La ilaha illallah la syarika lahu wa la kulli syai'in qadir. Kita mulai tawaf lingkaran pertama, putaran pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin, ya Allah. Ya Allah, di Multazam ini, ya Allah, semoga Engkau terima, ya Allah, badal umrah Uman bin Farjo ini, ya Allah. Ya Allah, ya Mujibah Syailin, kami mohon, ya Allah, berikan kesempatan anak-anaknya untuk berbakti, untuk bisa langsung umrah di sini, ya Allah. Ini makam Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ibrahim musalla. 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 Ya Nabi Ibrahim, bersaksilah kepada Allah, Nabi. Hamba pernah kesini, Nabi. Hamba tidak ingin syafaat kepada Allah. Mana syafaat Allah dari Rasulullah. Ya Ibrahim Amusalla, assalamualaikum ya Ibrahim Amusalla. Itu telapak kaki Nabi Ibrahim saat beliau sedang membangun Ka'bah. Ini hanya makom atau jejak, bukan makam dan bukan tempat untuk meminta syafaat, cuman menjadi tempat mustajab dan menjadi dalam rukun umroh sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Semoga Engkau terima pahala umroh Uman bin Sarjo, ya Allah. Kita udah hampir satu putaran, ini mau melewati rukun Yamani. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah mulai beres. Kita mau masuk ke yang kedua. Semoga Bapak Uman bin Sarjo Kau terima badal umrahnya, ya Allah. Semoga Bapak Uman bin Sarjo Kau terima badal umrahnya, ya Allah. Semoga dicarangkan, diterangkan di alam kuburnya, ya Allah. Ditempatkan di tempat yang mulia, ya Allah. Ditempatkan di antara orang-orang yang mulia, ya Allah. Diluaskan, dinyamankan, dijauhkan dari siksa kubur, ya Allah. Ya Allah, semoga pahala umroh ini mengalir ke kubur beliau, ya Allah. Uman bin Sarjo, ya Allah. Uman bin Sarjo, ya Allah. Uman bin Sarjo, ya Allah. Semoga mabrur, semoga Engkau terima, ya Allah. Amin, alhamdulillah telah selesai tawaf 7 putaran di titik hijau ini di Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sekarang kita menuju sholat di makam Ibrahim.
posisi di belakang makam Ibrahim. Fil mali wal ahli wal walad. Menuju ke luar lingkaran mencari posisi sholat. Posisinya sudah di belakang makam Ibrahim menghadap Ka'bah, sholat dua rakaat. Ya Allah, semoga pahala umrohnya mengalir kepada Pak Uman, ya Allah. Selanjutnya kita akan melaksanakan sya'i. Kita akan menaiki Bukit Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Allahu Akbar. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Allahu Akbar. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, kekuatan untuk menyelesaikan badal umroh ini, ya Allah. Dan pahalanya Engkau limpahkan kepada rahimahullah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai prosesi sya'i dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 putaran. Badal umroh Bapak Uman bin Sarjo. Semoga pahalanya setiap langkah menghapuskan dosa beliau dan menambah pahala beliau, dan sampai di barzah menerangkan alam kuburnya, ditempatkan di tempat yang mulia. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah azzaza wa'dah wa nasara 'abdah wa ahzama al-ahzaba wahdah. Ya Allah, semoga langkah ini, ya Allah, menghapuskan dosa-dosa Bapak Uman bin Sarjo. Semoga syai ini menambahkan pahala dan menghapus dosa-dosa Bapak Uman bin Sarjo. Ya Allah, semoga alam kubur Bapak Uman bin Sarjo diterangkan, diluaskan, dinyamankan, dijauhkan dari siksa, diampuni dari segala dosa. Dan anak-anaknya, anak-anak Bapak Uman bin Sarjo yang sudah berbakti, semoga Engkau berikan kemudahan di dalam hidupnya, ya Allah. Semoga Engkau berikan di dalam kemudahan di dalam hidupnya. Semoga Engkau kabulkan hajat-hajatnya, ya Allah, karena sudah berbakti kepada orang tua, ya Allah. Sudah mengumrohkan orang tuanya, ya Allah. Semoga anak-anak Bapak Uman bin Sarjo Engkau berikan kenikmatan rezeki, ya Allah, di dunia, dan kemudahan di akhirat, ya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa lahu al-syukru.
La ilaha illallah wahdah. Al-Zazza wahdah. Al-Nasar abdah. Wa'azam al-Azam wahdah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah sudah 7 putaran dan berakhir di Bukit Marwah. Inna safa wal marwata wa uhdika min sya'airillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Al-Zazza wahdah. Wa nasara abdah. Wa ahzama al-ahzaba wahdah. Ya Allah ya Rab. Ya Allah ya Rab. Ya Allah ya Rab. Hamba mohon ya Allah, terimakan umrah ini, pahalanya kirimkan kepada Bapak Uman bin Sarjo ya Allah. Kirimkan kepada Bapak Uman bin Sarjo ya Allah. Kirimkan kepada Bapak Uman bin Sarjo ya Allah. Semoga amal ibadah selama umrah ini engkau kirimkan kepada Bapak Uman bin Sarjo ya Allah. Hamba niatkan badal umrah ini untuk Bapak Uman bin Sarjo ya Allah. Ya Allah, semoga beliau dilapangkan di kuburnya, diterangkan, ditempatkan di tempat mulia, dijauhkan dari siksa kubur ya Allah. Diselamatkan di akhirat ya Allah. Ya Allah, semoga Bapak Uman bin Sarjo ya Allah mendapatkan pahala umrah ini ya Allah. Dan anak-anaknya yang sudah berbakti ya Allah diberikan kemudahan urusan di dunia ya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Al-Zazza wahdah. Wa nasara abdah. Wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillah. Selanjutnya tahalul. Kita sudah sampai di Bukit Marwah. Selanjutnya tahalul. Kalau